Agama boleh tuan-tuan. Syarat dia kena sungguh-sungguh. 3 bulan boleh cakap Arab, boleh tulis. Ayah, saya nak ambil 4 sanawi. Masa tu umur saya 26 tahun. Jangan tuan-tuan kata saya tuan 50. Ingat Abu Laid Samarqandi menulis Tanbihul Ghafilin umur 50 tahun. Abu Laid Samarqandi yang menulis Tanbihul Ghafilin umur 50. Ada di kalangan kita, saya pencen tak mau buat apa. Oi, jangan. Ilmu kena belajar. Umur 26 ambil 4 sanawi. 4 sanawi ni macam sijil tinggi agama. Jadi saya pun pergi daftar. Daftar sebagai pelajar tumpang. Pelajar tumpang ni tuan-tuan pergi sekolah, duduk di belakang sekali lah. Masa tu saya anak 3 orang. Jadi bila duduk tu, anak saya duduk lari kat luar, isteri saya jaga. Pengawas, ketua pengawas masuk. Masuk-masuk dia tengok saya dengan jambang ni. Dengan misai penuh. Dia kata apa? Cik, waris tak boleh tunggu dalam kelas, dia kata. Ni bilik peperiksaan. Dia ingat saya waris. Saya kata saya bukan waris, saya pun nak periksa juga. Ni ketua pengawas kata apa? Tua-tua pun periksa. Memang kurang ajak betul dia tuan-tuan. Dia kutuk saya. Saya kalau orang kutuk, saya semangat. Sebab tu tuan-tuan dalam hidup, semangatlah dalam belajar ilmu. Belajarlah, tak rugi tuan-tuan. Kita faham agama dengan ilmu yang kita buat. Kita beramal dengan ilmu lebih hebat tuan-tuan. Daripada kita ikut. Akhirnya saya ambil tuan-tuan belajar periksa tu 20 subjek semua Arab. Jawab semua. Betul tak betul jangan kira. Yang penting jawab. Keluar keputusan saya dapat pangkat 2 jahit jidan. Saya balik tunjuk ke ayah. Ayah, kenapa seronok sangat? Alhamdulillah ayah, jahit jidan pangkat 2. Pangkat pertama mumtaz. Yang kedua jahit jidan. Yang ketiga jahit. Yang keempat makbul. Dia kata hebat. Hang, dia kata 3 bulan, 4 bulan lah belajar bahasa Arab boleh dapat jahit jidan. Aku mengaji 7 tahun pondok, ambil dapat makbul, dia kata. Pangkat 4. Pergi mengaji lagi. Saya semangat nak mengaji apa? Dia kata pergi mengaji ambil diploma bahasa Arab. Saya ambil diploma bahasa Arab di Institut Ilmu-Ilmu Islam Abin. Ambil di situ. Rupanya mengaji di situ tuan-tuan. Guru ni memang orang Arab sungguh. Arab yang tak boleh cakap Melayu. Dan tak boleh cakap orang putih. Dia boleh cakap apa? Arab semata-mata. Alhamdulillah 3 tahun tuan-tuan dapatlah diploma bahasa Arab. Kemudian bila dapat saya sambung pula ambil ijazah dalam pendidikan Islam. Tengok ini rentetan saya. Saya mula mengajar umur saya 40 tahun. 40 tahun jadi ustaz. Umur 40. Jangan ada di kalangan kita kata, saya dah 50, malas kata. Nak tunggu nak mati ya. Memang mati. Memang mati. Umur saya sekarang 51. Kawan-kawan tuan-tuan, semua mengaji akademik. Tak ada jadi ustaz. Tak ada jadi ustaz. Tapi saya jadi ustaz.